Hai Zain. Hai. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih datang ke MeleTOP. Sama. Okey, boleh tak cerita sikit kenapa orang harus menonton My English Merdeka Special? Okey, Merdeka punya episod ni dia special sikit. Karakter-karakter My English akan berubah sedikit sebenarnya. Nak tahu macam mana perubahan ni, kena tengok sendiri lah. Dan ni mengisahkan pasal kita punya kemerdekaan. Macam hari tu dah keluar part 1 kan. Ni part 2 apa? Kira macam epic scene lah untuk part 2 ni. I tak boleh cerita banyak sangat. Berarti pucuk dah, saya tak shock lah kan nak tengok. Jadi tapi dia it gets lagi yang kata mendalam. Jadi lebih exciting. Kena tengok. Okay, dah terlanjur kita berbual ni kan. Sebab ramai korang kat Twitter nak tanya, Cipta kabarnya ada pendarahan hari tu sekejap, sekarang dah okey. Oh, masa pendarahan tu sebenarnya dah lama dah. Masa bulan puasa. Actually, it was first bulan puasa. Ada pendarahan dan sebenarnya tak apa-apa pun. Kita pergi check. Dan hospital kita pergi 2 hari turut sebenarnya. Dan doktor kata tak rasa apa-apa pun. Alhamdulillah. Sekiranya right now Cipta relax je lah. Katanya tak boleh buat kerja langsung, tak bangun. Dia halang dia daripada buat apa-apa kerja berat. Tapi macam bisa kata kalau macam raya ni ada open house semua, kita tetap pergi lah berawat dan pergi. Dan kita pergi je lah. Dan tapi yang lebih-lebih macam shooting apa ke, memang dia dah slow down. Memang banyakkan shootingnya yang berlakon dah habis, cuma yang ada mungkin pasal yelah sikit-sikit pasal baby ke apa ke, tu ada lah tapi tak banyak. And then ada juga orang nak tanya, bila Cik tahu pregnant ni, ada tak benda pelik-pelik yang dia minta mengundang? Dia sebenarnya bukan benda pelik-pelik, tapi Cita ni dia cuma setiap hari dia ada menu baru. Dia nak macam-macam. Jadi dia tak pelik, tak ada benda pelik. Cuma variety dia agak besar dan banyak. Jadi itu je lah. So your preparation untuk baby dah siap lah? Preparation Alhamdulillah semua dah siap. Cuma nak tunggu dia datang lah dan dia tunjuk muka dia, nak tengok kat mungkin mana muka kaya ke, muka cipta ke, muka mak betul saya ke, muka tak tahu siapa je, kita tengok lah. It's a big mystery untuk kita, jadi very exciting. Pada semua peminat My English, jangan lupa saksikan ya kemerdekaan punya episod ni. Dan juga kepada semua rakyat Malaysia, selamat Hari Merdeka dan selamat Hari Raya. Maaf saya batin dari saya, Zain Saidin.